Oke. Pagi, Pak. Pagi. Pagi. Sendirian? Sendiri aja. Masih, Pak, ya? Oke. Back at the airport. Flight lagi ke Bali. Dan ini jam 3:30 pagi. Luar biasa. Ngantuk. Thank you. Maaf ya. Gak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Udah jam 4. Flight gue masih jam 6:30. There is still much time. Jadi kayak gue mau kelarin editan dulu karena belum sempet ngedit. Karena saking padat dan padatnya jadwal. Alhasil tidur juga jadinya. Enggak jadi kerja. Sekarang udah jam 6. Setengah jam lagi flightnya. Jadi kita turun aja ke gate-nya. Ngantuk gue. Off to Bali. Our final parking position. Nyampe di Bali. Passengers with the flight connection are requested to consult. Thank you. Semalam takut gak bangun. Ya. Semalam juga. Di situ gue sama sekali nggak sadar kalau jadi gini. Gue kira gue udah matiin rekaman kamera gue. Terus gue taruh di sini kamera gue. Gue taruh gini, gue sini. Jadi gue gini terus sampai gue nyampe ke pas udah mau ngambil bagasi lah. Terus kayak lama-lama kok panas nih kamera gue. Gue ambil dong. Oh masih nyala, ya udah gue matiin. Nah ini pas gue lagi ngeditin, gue baru sadar. Selama ini belakang gue tuh ada Mas Afgan sama Mbak siapa gue lupa. Itu kalau gue matiin sayang banget. Pas banget di belakang gue nggak tahu ada orang lagi ngobrol aja, udah gue nggak ladenin kan, gue kan emang mau ambil bagasi doang. Top, lanjut video. Pesawat tidur bener, nyampe sini juga makan ngopi lagi. Sekarang tinggal ambil bagasi aja sih, toilet dulu deh gue. Kita tinggal cari mobil sewanya di mana aja paket dan kita dapat mobil sewa apa hari ini. Full dengan tebak-tebakan. Gue masih ngantuk banget sumpah. Ini berarti beda berapa jam sama Jakarta? Beda 1 jam ya. Ini lebih duluan berarti. Gue enggak tahu nih lagi ada apa nih. Kayak ada yang meninggal gitu enggak sih? Soalnya ada foto, aduh enggak kelihatan, ada fotonya gitu di situ. Gue enggak ngeliat apa-apa. Gue masih lewat jalan ini, gak ada jalan lain, jadi masih nunggu mereka. Masih sekitaran 42 menit untuk ke villa. Semangat. Lihat tuh. Macet, Om, macet. Kita udah nyampe lapangan. Let's work.
alamnya luas banget. Sendiri lagi gue. Sudah selesai di hari pertama ini, kita lanjut besok di hari kedua. Nanti di hari terakhir gue villa tour ya, gitu. Ya room tour lah. Katanya yang ini yang punya orang Kemang, Jaksel. Dan di ini rumah ini juga nih, orang Jakarta juga yang punya. Luar biasa, itu view-nya pantai loh sana. Ya besok, nantilah gue kasih lihat deh. View-nya pantai. Mantap emang. Invest apa? Cukup lah ya kayak hari ini. Besok tuh hari Minggu, mau ke gereja. Terus lanjut kerja lagi, jadi mungkin besok nggak nge-vlog. Kita lanjut lusa lah ya. Lusa kita nge-vlog lagi sambil review villa ini. Jadi ya, ini dingin banget ya. Segitu aja dulu.